Selamat pagi ya teman-teman semua. Pagi menjelang siang. Kali ini saya berada di Simbah, Gunung Kidul. Jadi ya lokasinya kayak gini, asri banget. Enak hawane, sejuk. Wes, pokoknya isuk-isuk nek membae ngene iki. Nyapu latar. Nah, iki latar dikancani pitik-pitik, nek sebelah iku wis ngonteni kaya arep ngenteni blenderang kayak gitu ya. Nah, kebetulan saya sudah hampir satu minggu di Gunung Kidul dan saya hari ini mau pulang ke Kediri ya. Saya sebelum pulang kepengen jalan-jalan di sekitar itu ada tempat alam wisata. Jadi alam wisatanya berupa alam kayak gitu ya. Nah, bagaimana keseruan kami? Pokoknya teman-teman kalau mau cuti silahkan monggo ya. Suasana kampung itu sangat sejuk. Damai. Nah, iki pager-pager iku godhong telo. Dadi kalau kepengin ngerebus godhong telo, ngulup utawa nyayur, wis gak usah tuku. Nah, tak tunjukin ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, iki pager-pager pembatas. Nah, iki menggunakan pohon singkong ya, godhong telo. Nah, kayak gini asri banget. Nah, iku wis pepaya semuanya gundul gandul iku tinggal metik di belakang rumah Simbah iku wakeh. Nah, kayak gini lokasi di desa ya, ini belakang rumah. Nah, misalnya belakang iki pandan. Nah, kalau mau bikin kolak iku wis tinggal metik pandan di belakang rumah. Ih, ayame kakine pincang. Lagi linu sikile. Nah, ini teman-teman ya, suasana di Desa Gunung Kidul. Oke. Berhubung keburu siang karena sore saya mau pulang sama suami ke Kediri. Jadi sebelum pulang, saya akan jalan-jalan dulu untuk menikmati wisata alam yang berada di dekat rumahnya Simbah Gunung Kidul ya. Bagi teman-teman yang penasaran, tonton terus video saya sampai selesai. Terima kasih dan sehat selalu untuk teman-teman yang sudah setia menonton di channel YouTube saya. Thank you.
teman-teman, selamat pagi ya. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya bersama keluarga besar di Gunung Kidul dan mau pamitan, mau pulang ke tanah kelahiran yaitu Kediri. Oke. Nah, di sini ada Pak Giok. Selamat jalan sampai di rumah. Yes. Berangkat pulang selamat kersane Allah. Amin ya rabbal alamin. Dengan letuk ya. Matur sembah nuwun letuk nggih. Ya, beberapa hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang ku cita dan cintakan tercapai. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sehat selalu nggih, Lek Tuk. Amin. Nggih. Dan niki ada Lek Mi. Enggak dipamitin. Belum Pak sopir. Terima kasih banyak Lek Mi nggih atas sama-sama. Sibuk. Pokoknya seksi sibuk, Gusti Allah sing bales ya nggih. Mugi-mugi diparingi sehat sedoyo. Banyak kekurangan, maaf. Nggih. Mohon dimaafkan. Sami-sami gak enek kurangi luweh tok iki. Lapelin weh iki. Ya, makasih banyak Lemi nggih. Ya, sama-sama. Nggih, saya tak mau pamit ke Mbah Warinem. Sugeng enjing, Mbah. Selamat pagi, Mbah. Kula pamit wangsul. Jenengan sehat-sehat. Pak Sugi, derek ngriki. Mengke Riyadin, insya Allah kula ngriki malih. Nggih. Ana lutra. Nggih. Nggih. Yo tak malu. Ayo. Ayo, Mbah, melu, Mbah. Derek Jombang, Kediri, Borobudur, Prambanan, Dolan, Ando sing nyetir. Ya, Mbah? Mbah, oke? Oke? Eko. Oke, Eko. Pamit rumen nggih, Mbah nggih. Dere ah, teng Jombang. Kediri. Napa? Mambu abaku. Oh, soweker. Kacang. Soweker. Nah, ini teman-teman ya, Mbah Warinem alhamdulillah masih sehat walafiat. Umurnya sudah 85 tahun. Alhamdulillah fisik masih sehat. Cuma pendengaran dan penglihatan agak sedikit berkurang. Minta doanya untuk teman-teman semua, semoga Mbah Warinem bisa melewati hari-harinya penuh dengan kebahagiaan dan kesehatan. Ya darling, wes, let's go. Pak sopir, tancap gas. Ya wes, gantian, aku tak turus ya. Kak pegono. Nah. Oke, siap berangkat. Terima kasih banyak loh, letung ya. Lemi, suan sangat nggih. Ya. Sehat selalu nggih jenengan. Suan sangat to nggih. Ketemu menawi lek teng Kediri. Iya. Kula rantos. Hati-hati ya. Nggih. Semoga selamat sampai tujuan. Yo tuwek lah wis biasa. Mbah, ayo Mbah. Lepo, Mbah. Mbah. Allah. Mbah. Aro Sugi. Aro anakmu. Oh. Bah? Aro anakmu. Anakmu. Bah? Bah? Di, ngau gak? Parkirin lah. Terus lawangmu piye nek mbok buka terus rambut tutup iki. Kan nek sandeng muter daling. Nah, kita mau pulang ya teman-teman. Sudah hampir 4 hari kita di sini. Nah. Oke, ini suasana kampung Gunung Kidul bersama Mas Bojo. Daleng. Kita mau ke kemarin itu loh. Ya. Hah? Ke keramatan. Ndak piye? Pamit karo iki lho. Wis tau wong aku nek kene kok.